Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kang Novel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah rumah sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil kami dari luar. Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkanku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentulah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah berkata, dia adalah Raja Iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pelan, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan pada hari kiamat. Sekarang silakan bukakan pintu untuknya karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, maka dibukalah pintu. Kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami dengan wajah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjenggot sebanyak 7 helai, rambut panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya tebal seperti bibir macan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Abu Al-Lasti As-Samarkandi diceritakan tentang pertemuan Rasulullah dengan Raja Iblis dan terjadilah dialog di antara keduanya yang disaksikan oleh para sahabat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis supaya dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dia benci. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka berjumpa dengan iblis dan berkata, hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah kepadaku untuk memerintahkanmu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu dan apapun yang ditanya Rasulullah, hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jika engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu serta disiksa dengan azab yang sangat keras. Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan, maka segeralah dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di dekat Rasulullah, iblis pun memberi salam hingga 3 kali, tetapi tidak juga dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis menjawab sendiri salamnya dengan ucapan, alaihi laknat, aku makhluk terkutuk. Iblis berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah? Maka jawab Nabi dengan marah, hai musuh Allah, kepadaku engkau ingin menunjukkan kebaikanmu. Janganlah mencoba menipuku. Sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga, Habil mati teraniaya dibunuh Qabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap racun ketika sedang sujud kepada Allah sehingga dia sengsara beberapa lama. Nabi Daud dengan perempuan Uria, Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya
karena engkau menyamar sebagai istrinya, dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Hanya salammu saja yang aku tidak hendak menjawabnya, karena diharamkan Allah. Aku sangat mengenalmu, engkau iblis raja segala iblis, setan dan jin yang menyamar diri. Apa kehendakmu datang menemuiku? Iblis pun ketakutan dan berkata, ya Nabi Allah, janganlah engkau marah karena engkau adalah khatamul anbiya, maka dapat mengenaliku. Kedatanganku karena diperintahkan Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang kau tanya aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Tiadalah aku berani menyembunyikannya. Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta sepatah kata pun, niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu. Mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, inilah satu peluangku untuk mensiasati segala perbuatannya, agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di sini, dan menjadi perisai kepada seluruh umatku. Rasulullah bertanya, hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu? Jawab iblis, ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini. Maka Nabi pun memandang wajah iblis dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis, ya khatamul anbiya, adapun aku dapat merubah diri seperti sekalian manusia, binatang dan lainnya, hingga rupa dan suara tidak berbeda kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah? Iblis berkata, adalah satu kemajuan perempuan yang meregangkan kedua pahanya kepada laki-laki yang bukan suaminya, membuka setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, berbuat durhaka, dan aku lalaikan mereka dengan harta benda, emas, perak, permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan, di sana aku lepaskan sebesar-besarnya godaan, supaya hilang peraturan dan meminum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal pikiran dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta antar keduanya, dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Aku bisikkan perasaan hasad, dengki, hingga kepada kerjaan zina. Apabila mereka teringat akan salah mereka, lalu hendak bertaubat dan berbuat amal ibadah, aku rayu mereka supaya mereka tidak melakukannya. Bertambah keras aku goda supaya mereka melakukan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kenal goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong, dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya mereka akan gemar berdusta, mencela, dan mengumpat, demikian aku goda mereka setiap saat. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambahkan laknat yang besar, serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai iblis yang dikutuk Allah, siapakah yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu? Iblis menjawab, semuanya itu adalah anugerah dari Allah yang maha besar juga. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau yang lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini, beribadah bersama sekalian malaikat dalam beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini, maka aku pun membantah. Lalu Allah pun menciptakan Adam dan diperintahkan seluruh malaikat memberi hormat kepada Adam, kecuali aku yang ingkar. Oleh karena itu, Allah murka kepada aku dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya itu bertukar menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah jadikan Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri Siti Hawa yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah khuldi. Lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian Allah di Padang Arafah sehingga mereka memiliki beberapa orang anak. Kemudian aku hasut anak lelakinya, Qabil, supaya membunuh saudaranya Habil. Itupun aku masih tidak puas hati dan berbagai tipu daya aku lakukan sehingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia beribadah serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu dayaku hingga mereka tersesat. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia lagi, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku bersikeras juga hendak naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak pada tentaraku yang terkena lantaran malaikat itu, dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Rasulullah bertanya lagi, "Hai Iblis, jika umatku sholat karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Iblis berkata, "Inilah sebesar-besar kesusahanku. Gemetarlah badanku dan lemah sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Segala upaya aku lakukan agar mereka malas sholat, was-was, terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, senantiasa hendak cepat selesai sholatnya. Aku juga membuat mereka hilang khusyuknya, matanya senantiasa menjeling ke kanan dan ke kiri, telinganya senantiasa mendengar orang bercakap serta bunyi-bunyi yang lain. Sebagian iblis duduk di belakang badan orang yang sholat itu, supaya dia tidak kuasa sujud berlama-lama. Itu semua membawa kepada kurangnya pahala sholat mereka. Jika para iblis itu tidak berhasil menggoda umatmu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman." Rasulullah bertanya lagi, "Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Jawab iblis, "Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka terbakarlah tubuhku dan putus segala uratku, lalu aku lari darinya. Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Jawab iblis, "Binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya." "Hai Raja Iblis, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Jawab iblis, "Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arasy dan kursi. Bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampuni segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar serta tidak dicatat dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung, dan ikan-ikan semuanya siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa. Pada hari umatmu mulai berpuasa dengan perintah Allah, datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku, para jin kafir, setan dan ifrit, lalu dibasunglah kaki dan tangan kami dengan besi panas, dan dirantai serta dimasukkan ke dalam bumi yang paling amat dalam.
Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Hingga setelah habis bulan Ramadan, barulah kami dilepaskan. Umatmu telah merasakan ketenangan berpuasa dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasa. Hai Iblis, bagaimana seluruh sahabat menurutmu? Jawab Iblis, seluruh sahabat adalah sebesar-besar musuhku. Tiada upayaku melawannya dan tiada satupun tipu dayaku yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatmu adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Jawab Iblis, umatmu ada tiga macam. Yang pertama seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Seperti kata Jibril alaihissalam, ulama itu adalah pelita dunia dan akhirat. Yang kedua, umatmu seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur, dan ridho dengan karunia Allah, suka beramal soleh, tawakal kepada Allah, dan selalu berbuat kebajikan. Yang ketiga, umatmu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia, serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita lalu masuk ke dalam badannya. Aku putar hatinya ke lautan durhaka, dan aku bisa mengarahkannya kemana saja untuk mengikuti kehendakku. Hai Iblis, siapa yang serupa dengan engkau? Tanya Rasulullah. Jawab Iblis, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang yang belajar agama Islam. Hai Iblis, siapa yang mencahayakan wajahmu? Iblis menjawab, orang yang berdosa, pelaku maksiat, bersumpah bohong, saksi palsu, dan pengingkar janji. Hai Iblis, apakah rahasia engkau kepada umatku? Iblis menjawab, jika seorang Islam pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung setan, maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Hai Iblis, jika umatku bersatu dengan istrinya, apa yang kau lakukan? Jawab Iblis, jika umatku hendak bersetubuh dengan istrinya serta membaca doa pelindung setan, maka lerelah aku dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, dan menjadi anak durhaka. Ini semua karena kealpaan ibu dan bapaknya sendiri. Namun sebaliknya, jika mereka berdoa saat hendak bersetubuh, maka sulitlah bagiku untuk menggoda anak keturunannya. Begitu juga ketika mereka makan tanpa membaca bismillah, maka aku yang dahulu makan daripadanya, walaupun mereka makan tiadalah merasa kenyang. Hai Iblis, dengan jalan apa dapat menolak tipu dayamu? Jawab Iblis, jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah, menangis, menyesal akan perbuatannya. Apabila marah, segeralah mengambil air wudu, maka padamlah amarahnya. Hai Iblis, siapakah orang yang paling lebih engkau sukai? Jawab Iblis, lelaki dan perempuan, aku beratkan hatinya untuk sholat. Hai Iblis, apakah jalan yang membinasakan dirimu? Jawab Iblis, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang banyak, banyak bertobat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat tengah malam. Hai Iblis, apakah yang memecahkan matamu? Jawab Iblis, orang yang duduk di dalam masjid serta beritikaf di dalamnya. Apalagi yang memecah matamu? Jawab Iblis, orang yang taat kepada ayah ibunya, mendengar kata-kata mereka, membantu makan mereka dan pakaian mereka selama mereka hidup. Karena engkau telah bersabda, sesungguhnya surga itu di telapak kaki ibu. Demikianlah yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan sang raja iblis di depan para sahabat. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatiannya.
mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.